Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab I'anatut Talibin membicarakan matan Fathul Mu'in karangan daripada Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Aziz Al-Malabari, dihurai oleh Asy-Syaikh Muhammad Syata Ad-Dimyati Al-Misri. Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Aziz Al-Malabari, murid kepada Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami merupakan murid kepada Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Zakaria. Asy-Syaikh Muhammad Zakaria merupakan murid kepada Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi yang masyhur sebagai apa yang disebut mujtahid muqayyad. Baiklah, kita akan baca dulu kalamatan yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Zainuddin Al-Malabari, diikuti dengan syarah hasyahnya oleh Asy-Syaikh Muhammad Syata Ad-Dimyati. Kalamatan dulu, iaitu kitab Fathul Mu'in. Wa innama yajibu sawmu ramadana ala kulli mukallafin ay balighin aqilin mutiqun lahu ay lisawmi hissan wa syar'an. Dan hanya senya wajib berpuasa Ramadan ke atas setiap mukallaf, orang yang menanggung kewajipan hukum syarak. Mukallaf yang mana satu? Ai, yang wajib menanggung hukum syarak itu ialah balighin, yang baligh sampai kepada usia umur, yang wajib menanggung hukum syarak. Aqilin, berakal. Dan wajib berpuasa itu ke atas siapa? Mutiqin lahu, ala mutiqin lahu, ke atas orang yang berkuasa baginya, berkuasa, berkemampuan, benar-benar berkemampuan menjalani ibadah puasa. Mutiqin lahu, berkuasa baginya, iaitu menjalani ibadah puasa. Lisawmi hissan wa syar'an. Hissan, dia mampu menjalani ibadah puasa pada zahiriahnya. Hissan, yang nampak, yang mampu dinilai, mampu dilihat, panca inderanya. Wa syar'an, dan dia mampu menjalani ibadah puasa mengikut kehendak hukum syarak. Fala yajibu ala sabi, maka tidak wajib berpuasa itu ke atas kanak-kanak. Wa majnunin, dan tidak wajib berpuasa ke atas orang yang gila. Wala ala man la yutiquhu, dan
tidak wajib berpuasa ke atas orang yang tidak berkemampuan, tak berkuasa untuk menjalani ibadah puasa. Kenapa? Dikibarin, dikerana tua, aumaradin, ataupun kerana sakit. Sakit yang macam mana? La yurja baruhu, sakit yang tidak diharapkan sembuh. Baik, setelah kita membaca penjelasan daripada matan yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Zainuddin Al-Malabari, kita tengok bagaimana ia mensyarahkan. Asy-Syaikh Muhammad Syata Ad-Dimyati mensyarahkan dalam kitabnya I'anatut Talibin. Qauluhu, katanya, kata guru dia, wa innama yajibu saumu ramadana, hanya-hanya wajib berpuasa Ramadan. Baik, wajib berpuasa Ramadan ini, maka dia akan huraikan kepada kita wajib berpuasa itu dari kategori yang bagaimana. Kenapa nak dijelaskan perkara ini? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat 183 surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, difardukan, yakni diwajibkan ke atas kamu menjalani ibadah puasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala isytiharkan orang-orang yang beriman wajib menjalani ibadah puasa. Maka apabila orang-orang yang beriman itu wajib menjalani ibadah puasa, datang persoalan. Orang yang beriman menjalani ibadah puasa, maka ianya dari kalangan orang-orang Islam. Orang Islam wajib menjalani ibadah puasa. Ya, orang kafir bagaimana? Tidakkah orang kafir itu juga wajib menyempurnakan titah perintah Allah? Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat 42, ayat 43 surah Al-Muddathir, ma salakakum fi sakar, kenapa? Kenapa kamu dicampakkan dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musalli, berkatalah mereka itu, kami tidak dari kalangan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Orang kafir tu nanti di akhirat dia mengaku dia dicampakkan dalam neraka sakar dek kerana tidak mengerjakan sembahyang. Oh, kalau gitu orang kafir pun dicampakkan dalam neraka juga dek kerana dia tidak menjalani ibadah puasa. Jadi sebab itu nak dijelaskan. Maka hukum wajib itu hukum wajib yang akan dikategorikan sebagai syarat, syarat sah ataupun syarat-syarat wajib. Nanti kita lihat di bawah ini. Ta'ridu li syara'itil wujubi walam yuta'arrab li syara'itis sihhati. Ta'arudu, boleh baca ta'aridu, ta'arudu, ditujukan. Tu'aridu boleh juga. Ditujukan li syara'itil wujub, kepada syarat-syarat wajib.
dalam menjalani ibadah puasa. Walam yuta'arrab li syara'itis sihhat, dan tidak ditujukan kepada syarat-syarat sah menjalani ibadah puasa. Maka matan tak ada. Nak jelaskan bahawa di sini perlu dikategorikan hukum ini ada dua, hukum taklifi dan hukum wada'i dalam ilmu usul fiqah. Hukum taklifi itu wajib, sunat, makruh, itu hukum taklifi. Hukum wada'i wajib yang mengandungi syarat-syarat. Kalau wajib yang mengandungi syarat-syarat itu namanya wajib wada'i. Maka hukum wada'i. Hukum wada'i ini sebagaimana yang dinyatakan dalam apa yang disebut dalam kaedah fiqah. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibu. Tidak sempurna suatu yang wajib kecuali dengan dia, maka dia merupakan perkara yang wajib. Jadi perlu memenuhi syarat-syarat dalam melakukan ibadah. Puasa itu hukumnya wajib. Tetapi dalam melaksanakan ibadah puasa, wajib menyempurnakan syarat-syarat. Maka syarat-syarat itu ada dua. Sama ada syarat-syarat sah ataupun syarat-syarat wajib. Jadi maknanya hebatnya pengarang kitab ini, dia akan jelaskan kita dan digunakan namanya ilmu maqulat. Ilmu maqulat, ilmu memperkatakan sesuatu. Apabila kita memperkatakan soal kewajipan ibadah puasa, maka ada di situ kewajipan ibadah puasa ini untuk siapa? Siapa yang wajib? Itu yang maqulat. Siapa yang wajib? Dan kalau dia tu dah wajib, ada tak yang membabitkan diri dia dan diri yang lain? Maka dibahaskan lebih lanjut. Yang ditujukan di sini adalah syarat-syarat wajib, bukannya syarat-syarat sah ibadah puasa. Baik, keterangannya lagi. Ma'a anna ihdahuma la taqni anil ukhra. Bersama-sama bahawa salah satu daripada keduanya tidak terkaya di atas yang lain. Kenapa? Izla yalzamu minas sihati alwujuh. Kerana tidak melazimi daripada sah itu merupakan perkara yang wajib. Contoh ditunjuk. Ala tara, tidakkah engkau perhatikan? Anna sawma yasihu minas sabi, bahwasanya puasa itu sah dikerjakan oleh kanak-kanak. Wala yajibu alaihi, sedangkan tidak wajib atas kanak-kanak. Apabila seorang kanak-kanak itu berpuasa, sah puasanya, tetapi tak wajib atas dia berpuasa. Begitu juga wajibu alal murtaddi wala yasihu minhu. Wajib atas orang yang bermurtad itu, orang yang keluar Islam, seperti orang kafir, wajib atas orang kafir itu berpuasa. Wala yasihu, sedangkan tidak sah daripadanya ibadah puasa. Maka orang kafir tu akan didakwa. Kenapa engkau masuk dalam neraka sakar? Aku tak semayang, aku tak puasa. Dia akan mengaku.
Kalau dia semayang pun tak sah. Kerana dia tidak memenuhi syarat-syarat sah. Begitu juga kalau dia puasa pun dia tak sah. Kerana dia tidak memenuhi syarat-syarat sah. Kerana syarat-syarat sah puasa itu ialah beragama Islam. Tapi wajib atas setiap insan. Fakana al-munasibu an yuta'arrada li syara'iti sihati ad-dam. Maka adalah yang munasabah di sini bahawa ditujukan bagi syarat-syarat sah aidan juga. Wa in kana ba'duha, dan sekiranya dan sekalipun adalah ia sebahagian daripadanya. Ha. Kana qa'i, seperti wanita yang suci daripada haid dan nifas. Yumkin indirajihi, mungkin terkandung juga tahtal itaqah, di bawah al-itaqah, berkemampuan menjalani ibadah puasa. Bihamliha, dengan menanggungnya untuk menjalani ibadah puasa. Alal hissiyati, di atas hissiyah, pada pandangan panca indera, kalau orang tu, perempuan tu haid, sebenarnya dia boleh puasa tau. Boleh puasa macam mana? Kalau kita pandang dari segi mata kasar kita, orang dah perempuan yang datang haid itu, dia betul-betul sakit ke? Dia bukan sakit yang dimaksudkan. Memanglah dari segi mata kasar, dari segi panca indera, yang datang haid, begitu juga yang nifas itu, dia boleh sebenarnya menahan diri menjalani ibadah puasa wasyar'iyah. Begitu juga kalau dari segi syaratnya kita dapat lihat. Tapi dia tidak memenuhi syarat-syarat sah. Walaupun dia tu, kita nampak dia berkemampuan, dia berkuasa, dia boleh. Kalau dia haid sebenarnya. Tapi syarat tidak membenarkannya. Kerana dia tidak memenuhi syarat-syarat sah. Kama sarraha bihi syarih, sebagaimana yang telah disarah, dijelaskan dengannya oleh banyak ulama-ulama fiqah. Wahya arba'atun, dan adalah ia syarat-syarat sah puasa itu empat. Al-Islamu bil-fi'li, beragama Islam dengan perbuatannya. Kenapa disebut al-Islamu bil-fi'li? Maknanya dia mengaku dia seorang Islam. Wan naqa'u anil haidi wan nifas, bersuci daripada haid dan nifas. Yang ketiga, wal aqlu fi jami'in nahar, berakal pada sepanjang siang hari. Dia berakal pada sepanjang siang hari. Wa waqti qabilin li saumi, dan juga pada waktu menerima bagi menjalani ibadah puasa. Fa matar tadda, maka bila murtad atau nafasat ataupun bernifas wanita itu, awaladat ataupun melahirkan anak, wa illam tara daman, jika sekalipun dia melahirkan anak,
lam tura, tak dilihat daman darah. Ada orang yang lahirkan anak tak ada darah, awal habat. Begitu juga wanita yang merahim, au janna, ataupun jadi gila, fi lahzatin minan nahar, daripada satu lahzah, ada detik, dalam sedetik tu dia gila, ha, dalam sepanjang siang hari, batalas saumu, batallah puasa. Kasolati, hukumnya sama seperti solat. Baik, wala yadur naum, tidak mudaratlah puasa itu, wala yadur naum, tidak mudaratlah oleh tidur. Boleh tidur, boleh tidur. Malah wa in istaghraqa jami'un nahar, dan jika sekalipun istaghraqa, memenuhi jami'un nahar, sepanjang siang hari, tidur sepanjang hari, sepanjang siang hari tidur diterima, kerana dia bukan gila, dia bukan yang dimaksudkan. Wala al-igma'u wa-sakru, dan tidak, maka dalam hal ini tidak orang yang pitam. Pitam, walal igma, al-igma ni pitam, wa-sakru mabuk, min ghairi ta'addin, daripada tiada melampaui, in khalla anhuma lahbatan, sekiranya menyelangi atas keduanya itu lahzah, ada lahzah, satu lahzah, min minan nahar, daripada waktu siang sekalipun. Dengan kata lain, kalau dia dah pitam, habislah. Bi khilafi ma idza lam yakhillu anhuma lahzatan minhu, menyalahi barang yang apabila tidak ada menyelangi antara keduanya itu satu lahzah pun daripadanya. Baik, fa inna sauma yubtilu bihima, kerana bahawasanya puasa itu batal dengan sebab pitam, begitu juga dengan sebab mabuk. Maksudnya walaupun pitamnya sekejap. Ya. Pitam tu pingsan. Pitam tu pingsan. Kenapa? Dia kira hilang akal. Kita ambil berhilang akal. Walaupun setakat 1-2 minit. Ya. Di annahuma fi isti'la'i al-aqli, kerana bahawa senya kedua-duanya itu pitam dan mabuk, fil isti'la'i, termasuk dalam menguasai, dikuasai, al-aqli, atas akal, fauqan naumi, fauqatu di atas tidur, dunal junun, dan dia bukan gila. Dia bukan gila. Baik, baik, gini gini. Gini eh. Wala yadurru naumu, dan tidak mudarat oleh tidur. Dan sekira, dan jika sekalipun menguasai di sepanjang siang hari, wala, dan tidak batal, maknanya, dan tidak batal orang yang
pitam dan orang yang mabuk daripada ketiadaan melampaui. In khala anhumah lahzatan minan nahar. Kalau di sekejap-sekejap, dia ada lahzat. Tak batal. Putus. Maksudnya dia pengsan sekejap, sedar, pengsan lagi. Bikhilafi menyalahi ma barang iza apabila lam yakhillu anhumah, tidak ada menyelangi pun antara keduanya itu lahzah. Dengan kata lain, kalau di sepanjang hari itu pingsan. Begitu juga mabuk. Kenapa dijelaskan kat sini? Maka dia meletakkan kategori. Maknanya hilang akal ni yang jelas gila. Tapi pitam dengan mabuk ni, dia duduk di tengah-tengah antara gila dengan tidur. Itulah faukan. Tidur sepanjang hari. Sihat. Tak batal. Gila sekejap pun batal. Gila batal. Kerana dihilang akal. Tapi kalau mabuk dengan pitam, dia di antara gila dengan tidur. Sebab itu kalau dia yang tak melampaui, tak batal. Istilahnya kalau sekejap-sekejap lah. Pitam kalau seketika. Pitam tu dia kira macam tidur. Kalau mabuk tu dia kira macam gila lah kan? Tapi sebenarnya tak gila. Maknanya ini ilmu pentingnya. Kita kata ilmu makulat. Kita nak mengkategorikan status seseorang tu. Kemudian ilmu mantik tu dia akan letakkan sejenis ke tak sejenis. Kalau yang dikira kat sini yang mabuk ni, dikira mabuk kerana arak ke ataupun mabuk kerana persoalannya mabuk lah. Kalau mabuk kerana arak, dia berdosa. Kalau mabuk kerana lain, dia tak berdosa. Mabuk laut. Kalau orang tu pergi ke pulau bulan Ramadan ni, dia mabuk tak batal. Muntah hijau ni tu. Tapi kalau mabuk tu sepanjang hari, tu habis. Dia nak kena, dia kena ada yang menyelangi mabuk dengan sedar tu. Tidak berpanjang darah. Ya. Yeah. Ataupun diselang. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'adawdal jibala yusabbihna wa attaira wa kunna fa'ilin ya arhamar rahim. Amin.